Hai teman-teman, apa kabar? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Salam jumpa lagi di vlog Wibi Kembara. Teman-teman, pada suatu hari saya jalan-jalan ke Museum Perjuangan Nasional atau Gedung Stufia di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Jakarta Pusat. Saya ingin mengajak teman-teman untuk menelusuri jejak sejarah. Jejak yang akhirnya bangsa Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan dari penjajah Belanda yang telah menguasai bumi Nusantara sekitar 350 tahun. Di gedung ini telah lahir para perintis kemerdekaan setelah mereka melihat dan merasakan bahwa ketidakadilan sangat dirasakan oleh masyarakat pribumi. Beginilah awal mula kisahnya. Wabah cacar yang melanda Banyumas meluas ke daerah di sekitarnya sekitar tahun 1847. Pada tanggal 14 April 1847, Dr. Willem Bos mengirim surat kepada Gubernur Jenderal yang berisi usulan-usulan untuk mencegah meluasnya wabah. Usulan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga pemerintah Hindia Belanda tidak menyetujuinya. Dr. Willem Bos terus berusaha mengatasi wabah cacar di tengah masyarakat. Karena itu, ia kembali mengajukan usulan kepada pemerintah untuk menyiapkan petugas vaksin dari Pulau Jawa. Sulitnya mendatangkan tenaga medis dari Belanda dan keterbatasan biaya untuk mendatangkannya menjadi latar belakang munculnya gagasan Dr. Willem Bos. Pada 11 Oktober 1847, Dr. Willem Bos mengajukan usulan kepada pemerintah untuk memberikan kursus kedokteran kepada sejumlah pemuda Jawa terpilih. Tamatan kursus diharapkan dapat membantu penduduk di daerah asalnya dalam urusan kesehatan. Usulan ini dinilai sebagai satu-satunya usulan yang logis dan tidak banyak membutuhkan biaya. Gubernur Jenderal J.J. Rochussen akhirnya mendukung usulan Dr. Willem Bos. Karena itu, pada 26 Desember 1847, dikirimkan laporan kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan. Pada 23 Maret 1848, Raja Willem II mengeluarkan keputusan menyetujui dibukanya pendidikan kedokteran dengan anggaran sebesar 5.400 gulden. Pada 2 Januari 1849, keluar Government Beslit atau keputusan pemerintah yang menetapkan bahwa 30 pemuda suku Jawa akan dididik selama 2 tahun untuk menjadi tenaga kesehatan. Mereka harus mampu membaca dan menulis huruf Melayu untuk memudahkan proses pembelajaran. Selesai mengikuti pendidikan, akan diangkat menjadi pegawai pemerintah sebagai petugas vaksin dan pengobatan kepada penduduk di wilayah tempat asal. Dr. Willem Bos meminta kepada residen Banten, Priangan, Cirebon, Tegal, Bogor, dan Pekalongan mengirim 2 orang pemuda yang minimal berusia 16 tahun untuk mengikuti seleksi sebagai calon siswa. Mereka yang telah terpilih disediakan dana sebesar 5.400 gulden per tahun untuk mendukung pendidikan. Pada awalnya, pendidikan di Stufia diharuskan menggunakan pakaian daerah, baju, kain, blangkon, dan kaki telanjang. Bahasa pengantar yang dipakai memakai bahasa Belanda, sehingga membuat murid-murid harus mengikuti kursus bahasa dari sekolah angka 1, yaitu sekolah golongan priayi. Banyak siswa Stufia yang berasal dari keluarga kurang mampu,
sehingga sempat dianggap sebagai sekolah orang miskin. Pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen perkebunan. Sulitnya mendapatkan tenaga medis dan mahalnya biaya mendatangkan tenaga medis dari Belanda membuat Dr. Willem Bos mencetuskan gagasan mendidik pemuda Bumi Putra untuk menangani masalah kesehatan di wilayahnya. Pada 1 Januari 1851, pemerintah membuka pendidikan kedokteran dan vaksin anak-anak Bumi Putra. Sekolah ini dipimpin oleh Dr. Petrus Blicher. Berdasarkan keputusan pemerintahan Hindia Belanda, mereka yang lulus berhak menyandang gelar dokter Jawa dan mereka ditugaskan sebagai petugas vaksin untuk mencegah persebaran penyakit cacar, kolera, dan disentri. Sekolah dokter Jawa melakukan reorganisasi sebanyak 3 kali, yaitu tahun 1864, 1875, dan 1881 karena dinilai lulusannya tidak sesuai harapan. Pada tahun 1853, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama Dr. Java School atau Sekolah Dokter Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mendirikan School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia sebagai pengganti sekolah dokter Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat, sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya para pelajar Bumi Putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi juga belajar ilmu budaya dan ilmu politik. Hal inilah yang menjadikan pelajar Stovia memiliki kepakaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Pada 1904, ujian untuk mencapai gelar Inlandse Arts meliputi 9 mata pelajaran, yaitu penyakit dalam, ilmu bedah, kebidanan, penyakit mata, kulit dan kelamin, ilmu keperawatan, dokter kehakiman, dan farmasi. Pada 1908, Direktur Sekolah J. Nur Duhet mengusulkan pembuatan gedung sekolah baru di Salemba karena gedung di Welterveden sudah kurang mendukung untuk kegiatan pendidikan kedokteran yang banyak membutuhkan kegiatan praktek. Pada 1911, terjadi wabah penyakit pes di Malang yang memakan banyak korban jiwa. Karena kekurangan tenaga medis, diangkat beberapa pelajar Stovia untuk menjadi dokter tanpa melalui proses ujian kelulusan. Pada 1913, sistem pendidikan di Stovia diperbarui. Kata Inlandse atau pribumi dalam singkatan Stovia diganti menjadi Indische atau Bumi Putra. Gelar lulusan Stovia pun diubah dari Inlandse Arts menjadi Indische Arts. Sejak tahun itu pula Stovia menerima pelajar dengan biaya sendiri.
Perubahan lainnya adalah masa pendidikan dokter menjadi 7 tahun, sedangkan masa pendidikan persiapan tetap 3 tahun. Pada 1913 ini pula, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun gedung baru di Salemba yang lebih modern dengan perlengkapan yang memadai. Pada 5 Juli 1920, seluruh pendidikan dokter dipindahkan ke Salemba. Kelak gedung di Salemba menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sedangkan gedung Stovia di Welterfreden hanya difungsikan sebagai asrama. Lulusan Stovia memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras yang dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Stovia ini tidak hanya berjasa bagi dunia kesehatan, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Lulusan Stovia banyak yang aktif dalam pergerakan rakyat untuk mencapai Indonesia merdeka. Awalnya, para pelajar mendirikan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo dan didirikan oleh Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya, dan tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Saya telah mengajak teman-teman untuk merasakan suasana masa lalu. Masa sekitar 170 tahun yang lalu saat Hindia Belanda masih berkuasa. Saya tidak bisa membayangkan apakah yang dirasakan oleh para pelajar pada saat mereka sekolah di tempat ini. Mereka harus menggunakan pakaian adat Jawa berupa kain dan blangkon. Mereka tidak menggunakan alas kaki. Mereka dianggap sebagai warga kelas 2 yang harus patuh dan tunduk kepada perintah atasan. Mereka harus menjalani kehidupan dengan sederhana, serba terbatas, tapi hidup tetap harus dijalankan dengan penuh semangat untuk mencapai cita-cita. Betapa kokohnya bangunan Stovia ini. Lantainya masih tetap utuh dengan sangat baik. Konstruksi bangunan masih kokoh. Pilar-pilar besi cor masih utuh dan baik. Pintu dan jendela masih sama seperti dulu. Dinding bangunan masih bagus dan kuat menyangga atap. Jendela yang besar, langit-langit yang tinggi menjadikan suasana di dalam ruangan dan selasar sejuk dan nyaman. Inilah salah satu contoh bangunan yang tetap awet dan abadi sepanjang masa. Cita-cita kemerdekaan telah tercapai. Semoga semakin kokoh dan berjaya seperti bangunan Stovia yang juga masih kokoh berdiri, tak lekang oleh waktu. Mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya bisa mengikuti vlog Wibi Kembara berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.